tadi kan kita udah lihat tuh yang jago banget. Thank you katanya. Anak-anak kan jago bikinnya ya mama cupcake, ya. Cupcake. Ternyata ada empunya. Ada yang bisa jago banget bikin cupcake. Oh ya? Siapa? Ibu Besta. Wow, ini kayaknya enak lagi deh. Nih, wow. Buat ibu-ibu yang di rumah, pas banget acara rumah Mami di sini bisa belajar bikin cupcake, bisa lihat kue-kue artis-artis zaman now. Ya, zaman now. Kekinian ya. Ibu, aduh ibu lagi apa nih? Mang Dias ya, Mang Dias kapro banyak banget. Oh, itu sama semua modelnya ya? Oh, ini Rainbow Unicorn. Ini kalau bikin cupcake gini biasanya Bu dijual atau memang buat dihias aja atau dimakan sendiri? Oh. Apalagi sekarang kan anak-anak lagi suka unicorn. Bener semuanya banget. Unicorn lagi hits banget. Dan unicorn, aku yang penasaran ya? Ini bahannya apa ya? Ini bisa dimakan juga ya? Nah Kia deh yang nanya nih, ya? Saskia Mekka ini paling okay. Paling demen. Food grade dan? Oke, kalau sehari kira-kira bisa sanggup bikin berapa banyak cupcake sih, Bu? Bisa sampai 100 bikin sendiri ya. Nah ini Masya Allah loh, karena cupcake ini udah bisa menjadi usaha rumahan ya. Buat ibu-ibu, jadi mau cari tambahan apa, kita bisa menghias, kreativitas, dan dapat tambahan uang juga. Udah gitu di rumah juga ya, Bu ya, meninggalin anak. Ya betul banget. Mama Ami gak mau bikin unicorn gini-gini, Mama. Katanya Gigi yang senang menghias cupcake. Ya. Oh gitu. Cobain dong, kita cobain. Cobain, boleh. Cobain. Boleh, Bu, boleh, Bu. Kaino coba Bekti. Iya, ya, aku cobain. Bekti, ya. Silakan cobain. Oke, aku akan mencicipinya. Pulang, Bekti. Salah. Aku tahu. Aku mau, siapa yang mau unicorn-nya? Oh, Abel, Abel, Abel. Sini, ini Abel, boleh, boleh. Kita juga ya, Nak, ya. Ayo, ayo. Semuanya siapa yang mau? Siapa yang mau? Oh, Jaden, Jaden. Jaden mau. Ini juga. Mau? Mesil. Nah, silakan. Dapat cupcake. Rafathar mau. Rafathar mau. Terima kasih. Aku juga mau. Oke, jadi kira-kira usaha cupcake sini udah berapa lama sih, Bu? Sekitar 12 tahun. Udah 12 tahun, karena kayaknya kan cupcake baru hits akhir-akhir ini. Tapi sebenarnya Ibu udah 12 tahun merintisnya ya. Oh, Masya Allah. Ya udah. Apa? Kayaknya kita harus ajak anak-anak main nih abis ini.